Alright guys, it's Lutfi Lemonir and welcome back to my channel. Hari ini kita akan bertemu dengan Ahong lagi. Dengan Alhyong lagi, teman-teman. Dan kemarin viewer gue ada yang ngasih tahu, Bang, sekarang jalannya yang di belakang udah kebuka katanya. Nah, sekarang Alhyong mau ngeprank orang lagi, teman-teman, karena biar enggak kalah keren dari Hasan JR ya. Alhyong sehat, Yong? Oh, sehat. Puasa, Yong? Oh, enggak katanya. Lagi halangan dia kayak guys hari ini. Ya udah. Untuk jalan masuknya pertama-tama kita harus lewat tempat si babe-babe lagi. Jangan lupa colong. Kita cari masalah dua masih babe. Nah, biar si babe yang ambil sabun sama ngambil korannya. Nah, jadi dari sini kita lewat ke sini, teman-teman. Nah, ternyata jalan yang di sini sudah terbuka. Dan kita akan masuk ke rumah yang lain. Oke, gua enggak tahu ini rumah apa ya? Ada belum keluar tuh tulis yang barunya. Ada kayak ini rumah keluarga hangat gitu deh. Kalau gua lihat bisa dibuka enggak ya? Kayak ada anak, ada suami, ada istrinya di dalam kalau feeling gua sih. Soalnya di luar ada banyak mainan anak. Coba Alhyong pun. Assalamualaikum, Alhyong. Oh, jik. Salam itu. Oh, gua diusir. Si Alhyong kena usir. Oke, Alhyong menemukan paket, teman-teman, tapi kayaknya belum ada to-do list baru. Ini kayaknya jalan tembus deh. Kemarin ya. Oh, buat jalan tembus ke sini, guys. Oke, buka dulu sama Alhyong shortcutnya. Oke, Yong, kita buka-buka shortcut dulu, teman-teman, dan ini kayaknya ada jalan lagi ke sini. The fuck. Kayaknya gue gak boleh masuk deh, bentar. Apa ini tempat berikutnya, teman-teman? Oh iya, gue diusir. Shh, gitu ya. Bebek tuh benang asup. Pintu sini gak bisa dibuka ya. Belum ada. Go into the pub. Hah, pub? Break the dartboard. Oh, pub itu kayak tempat minum kalau gak salah ya, pub itu. Anjing. Gimana caranya masuknya ya? Jadi kita harus masuk ke kardus itu dulu pertama. Bentar, Yong. Kalem, Yong. Kita puterin dulu, Yong. Tuh, sebentar. Jangan-jangan orang JNE-nya yang ini lagi. Katanya ini kotak bakal diangkat, teman-teman. Coba gua langsung masuk aja bisa enggak ya? Oh, bisa. Yey, gua udah masuk ke papinya. Oh, pap itu tempat ini tempat minumnya, teman-teman. Alhyong merusuh di pub. Oh iya, ternyata ada cara masuk lain loh selain melewat kotak tadi. Oh, pub itu kafe, garden kafe gitu ceritanya. Oke. Gua harus masuk ke dalam nih, teman-teman. Tapi bentar dulu. Dia tahu gua di dalam ya? Hahaha.
Dia kayak enggak tahu nih kalau gua di dalam nih. Bentar. Gua pengen masuk dengan aman, guys, pengen lihat. Bisa enggak ya? Loh, jangan-jangan lempar lagi nih. Oh, enggak. Dibawa masuk kayak. Oh iya ya, oke. Gua dibawa masuk, teman-teman. Oke, Aliong, King of Prank, siap bergerak. Oke, ini suasana pubnya ya, teman-teman ya. Siap-siap dipelajari karena ini kita harus main pelan-pelan banget. Aliong, the King of Assassinate. Oh, ini dartboard-nya di sini. Kalem, oke, dibuka pintunya. Gua harus ngeganggu yang dartboard itu tadi ya. Ada itu kan break the dartboard ya. Kita kagetin si aki-aki itu. Oke, beres. Si tukang JNE nya cabut. Oke, Aliong, misi pemasukan Aliong berhasil. Sekarang kita lihat dulu di belakang ada apa, teman-teman. Kayaknya cuma ada pintu doang. Gak ada yang lain lagi, Yong. Coba lewat ke pintu sini deh. Bisa dibuka gak ya? Oh shit, kekunci. Mampus kau kakek. Si akhir kadi. Ki, bukan Ki, pintunya Ki. Assalamualaikum. Oke, dia mau main dart lagi. Dia udah gua gagalin tadi. Dia. Oh, cara ngebukanya pakai si Aki tadi, teman-teman. Oke. Sekarang gua disuruh cari toybot, mainan kapal-kapalan. Ada di mana ya? Ini apa nih? Wait. Ini pintunya enggak bisa gua buka dari sini ya? Oh iya, enggak bisa. Sebentar, kita oprek-oprek dulu, teman-teman. Kita, wah, ada orang anjir. Si Mbak JNE tadi ngapain dia? Oh, ini ada jalan tembus, coy. Oh, alah, ada jalan tembus khusus Aliong di sini ternyata. Nah, masuk dulu, sembunyi. Oh, dia mau main harmonika. Ada quest harmonika gak ya? Make the old man fall on his bum. Hah? Disuruh dijatohin? Gua disuruh cari main kapal-kapalan di mana ya? Oh, dari kursi harus gua jatohin dia. Bentar dulu. Ini apa nih? Oh iya, bentar. Bentar. Bentar ya. Aliong King of Prank nih, anjir. Aduh, si Aki and Choki tuh, brother. King of Prank Aliong. Oke. Si Aki udah jatuh, teman-teman, setelah kita gagalin main boardnya. Get the toy boot. Gua disuruh ngisi ini dulu katanya, guys. Nih. Coba kita ke belakang dulu. Kayak ada hubungannya sama yang di belakang. Si Aki labu, Ki, bener-bener nih. Si Aliong nih emang gak ada sopan santun, Ki, mohon maaf ya. Ini kabel listrik ya kalau gak salah ya. Iya kan, bukan selang ini kan. Oh shit, ada orang. Belakang ada selang gak ya? Ini apa nih? Buat ngepel. Ini apa sih? Oh, yang buat masang lampu ya? Sini, Yong. Piring. Gue tidak melihat ada selang ya. Coba kita puterin lagi, teman-teman, daerah sini. Oh, itu bukan sih. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan keran air. Oh, itu gue nggak boleh ketahuan si mbak-mbak itu tuh yang jaganya.
car. Pelan-pelan Yong, jangan sampai ketahuan Yong. Ah, itu dia mainannya. Kita nyaman dulu. Kampus lo pecah lo kan. Ini harus gua distract sih, teman-teman. Simba ini harus gua distract sih. Harus gua distract dalam waktu yang lama. Aduh, gua diusir lagi. Hus-hus kata Simba. Dia pasti mau matiin airnya. Oh, udah mudal. Aduh, anjir, kapalnya belum jatuh, bro. Gak, bisa ini. Kita distract, teman-teman. Aliong, King of Prankster, tidak akan berhenti di sini, Yong. Tunjukkan skillmu, Yong. Yeay, dapat. Yeay, aku dapat. Aliong sudah masuk kapalnya, mbak. Dadah mbak E. Dadah, aku mau sembunyi lagi. Selamat tinggal. Nah, ini tempat sembunyi Aliong paling aman, teman-teman. Oke, kapalnya udah. Sekarang gua harus cari bunga. Jadi kita harus dikasih bunga, teman-teman. Kita Aliong ini harus menjadi soang yang baik, ya. Oke, Yong. Bentar dulu, Yong. Ada tukang jual kafe, Yong. Bentar, Yong. Oh, dia ngeliat airnya mudah lagi, ya. Nah, kita ke sini. Nah, ini nih. Nih. Kita terkatanya bakal dikasih bunga nih. Ayo, kita show dulu, Yong. Show off dulu, Yong, ke cewek-cewek ini, Yong. Ibu-ibu, Yong. Wah, lucu sekali bebeknya. Wih. Nunduk. Oh, wait. Wih. Oh, okay. Wait. Wih. Aliong sudah menjadi angsa yang baik. Oh, dikasih bunga. Terima kasih, Senorita. Terima kasih, Senorita. Perkenalkan, aku Aliong, King of Prank Indonesia. Oke, beres. Bunga udah. Steal a pin glass and drop it in the canal. Disuruh ngedrop di kanal. Kanal itu katanya tempat sembunyi kita tadi, teman-teman. Ntar dulu. Gua cek dulu di daerah atas. Pin glass. Ini mah garpu kan? Yah, diambil garpunya. Bentar. Coba, gue cek dulu. Bentar. Kita cek daerah sini dulu, guys. Oh, ini kanalnya. Gua gak liat ada pin glass tapi. Itu kan yang abang-abang yang jaganya kan ceritanya itu. Oh, dia bakal nyari kita nih di sini. Dia bakal naik dan gue bisa keluar, guys, katanya. Kanal tuh yang mana ya? Daerah sini kanal. Pokoknya gue disuruh nyolong itunya aja. Oke, kita gocek. Kalian kan rajanya gocek. Hehe. Oke, gue disuruh nyuri gelas beningnya itu, teman-teman. Kayaknya yang di, nah itu deh, yang gede itu deh. Oh shit. Tidak. Kamu tadi di sana kapung. Ya, hayu. Kata si Aliong. Nah, kan tolol kan dia kan. Dia masuk, mau gue cek lagi. Nah, hayu kata si Aliong teh. Oke, ini harus gue keluarin, teman-teman. Ke kanal ya. Nah, tinggal si Abah ya. Si Abah kan kalau nah. Ya, ada Mama JNE-nya. Pecah deh gelasnya. Ya, gelasnya pecah deh. Ini bukan sih. Oh, gue harus ngambil itunya. Oh, dia nyari gelas kacanya tuh. Mana gelas kaca gue? Kayaknya udah ambil lagi sama si Om.
Tuh, dia nyari gelas kaca ya tuh. Pinless tuh yang itu bukan sih? Ntar kita pantau dulu. Itu kayak harus gue sembunyiin di kanal, teman-teman. Ntar gue cek dulu ya. Loh, kok jadi gak ada lagi gelasnya, Cok? Mana ya gelas beningnya gak ada lagi apa? Oh, itu dia ada lagi. Nah, ini dia. Awas. Awas, Yong, ketangkap, Yong. Kalem, Yong. Gocekan maut, Yong. Laut bawah, Yong. Cakep. Ntar lo, dia naik nih. Pada nyari gelas bir kan si tolol-tolol ini. Tadi ada mbak-mbak JNS sih, ganggu. Oke, kanalnya di mana ini ya? Ini apa nih? Ini kan, gelas ini kan yang harus gue ambil kan? Terus gue taruh mana nih? Harus gue buang ke sini gelasnya. Yong, yong lu bandel banget sih jadi bebek, heran gue. Ini kan kanalnya kan? Gue buang ke sini kali ya, bisa apa? Tapi mana, emang bisa ya? Yah, pecah, Cok. Nggak usah diangkat lagi dong. Ya Allah. Gua buang lewat mana itu ya? Kurang ajar nih misi yang ini nih, ribet. Oh, itu tuh ada gelas lagi tuh. Anar, tunggu si tetehnya cabut dulu. Si tetehnya masih abah, cabut dulu. Baru kita masuk. Tok tek tok tek. Nah, kalem guys. Kasih gocekan ganteng Aliong. Heads set. Ya, jatuh lagi kan. Ah. Teteh kintil. Usir lagi gue, bangsat. Kurang ajar. Pintu yang di sini harus gue buka dulu ternyata. Nah, ternyata kanal ini loh. Gue juga baru tahu. Nah, ini harus kita buka dulu. Nah, nanti dibuang lewat sini. Tuh, ya Allah. Jatuh wortelnya. Oke. Pantesan tadi enggak bisa dibuang lewat situ ya. Oke, gelasnya harus di Nah, bentar. Tunggu si Om sama Mbak JNE kesini dulu. Tali bisa gue cabut enggak itu? Si Om pakai sepatu tali, guys, masalahnya. Oke. Lo si tante kita buntutin dari belakang aja. Kalem, Yong. Tenang, Yong. Raja prank itu harus tenang, Yong. Ya, ketahuan enggak tuh. Tiba-tiba balik belakang. Oke, gua disusuhin dulu sama si tantenya. Oh, bentar. Kita tarik perhatian si tante ke sini, teman-teman. Kok jadi pada ke sini semua rame? Gue tinggal ambil gelas doang tuh. Udah itu udah deh. Set the table terakhir. Buat dinner. Aduh, anjing, gue dimarahin sama aki-aki tolol yang gue keprank tadi. Mana si tante sekarang? Ya Allah, ketahuan lagi dong dia ngeliat gua lagi enggak tuh. Oh, ini kita di-strike. Kita di-strike pakai air. Ini. Percaya kita ambil. Tapi prioritas dia ini ngejar gua deh kayak. Emang kurang ajar si tante ini. Masalahnya itu gelas pecah, teman-teman, kalau si Aliong jatohin. Oh, bisa lewat bawah meja. Ah, gini. Ke bawah. Ya. Ya, tapi gak pecah. Biarin aja. Airnya kan modal tuh. Nah, ini gue bawa. Dada tante bangsat. Oke, terus kita kesini. Nah, si Om lewat kan. Nah, sini Om.
Nah, si Om ngecek nih, gelas birnya hilang. Udah gue pecahin 3 loh tadi gelas birnya. Oke, si Om mengejar karena dia ingin gelas birnya diambil, tapi aku bisa lewat bawah. Sayang sekali, Om. Dadah, Om. Ini ya gelas birnya Om. Tuh, Om. Ya, dia juga jatuh. Si Aleng juga jatuh, jadi tolong, tolong, Yong. Yong, lo ada-ada aja, Yong. Udah, gak apa-apa. Hidup selayaknya angsa dulu, Yong. Nah, udah, beres. Dasnya ke kiri. Oke, sekarang kita buka. Sekarang saya di table, teman-teman. Bentar, gue harus masuk dulu. Si Om gak mau kesini lagi, bentar. Oh, udah, dia udah pasang. Jangan, dilarang ada bebek masuk tuh. Kayak si tantenya udah geram, teman-teman. Bingung dia mau taruh di mana tuh. Tidak boleh ada bebek masuk. Aku kan king of prank, tante. Oke, yang gue butuhin pisau, garpu, piring, merica, sama lilin. Lilin cari di mana lilin? Lilin harus kita bawa ke sana, guys. Coba kita cek ya. Ini bukan sih, harus gue kumpulin di sini kayaknya deh. Oke, piring kita taruh sini berarti. Enggak, tapi plate-nya taruh di mana ya? Oh, ini. Piring yang ini makan di sini bukan sih? Nah, oke, okay, okay. Harus gua kumpulin di sini. Oke, okay, kita butuh garpu, pisau. Merica sama lilin, garpu, pisau. Gue cuma ada ngeliat tri garpunya di mana ya masih tante ditaruhnya. Oh itu tuh gue melihatnya guys, aku melihatnya. Oh ini juga ada di sini nih. Oh shit. Salah. Ya diusir gue. Ajar emang tante bajingan, bebek ganteng kayak gue diusir berani-beraninya. Weh, ada si Om. Tidak. Kolong dulu. Hehehe. Dasar Om tolol. Gua ya oke itu. Oh, gua ambil merica dulu deh. Kita ambil merica dulu. Duh, si tante riwe. Asa hati-hati ketahuan si Om. Woi. Kacir deh aing, bro. Bacot banget nih Pak Kumis nih, bangsat. Gua sambil merica dulu. Duh, ini si tante dari tadi nangkring mulu di situ. Oh, gua tahu. Akhirnya gua nyalain lagi, bentar guys. Tata hidup jadi seorang bebek susah juga ya. Ya, nyangkut lagi si Aliong. Kita berhasil masuk. Misi kita sudah berhasil. Jangan lupa nyalain air dulu, teman-teman. Nah, merica kita ambil. Ada shortcut kan lewat sini, bisa. Oh, gak bisa. Dada tante tolol. Aku berhasil ngambil mericanya. Oke, okay. Gue kira pub itu tempat minum loh. Ternyata tempat makan aja, kafe kecil gitu. Nah, ini dia. Merica sudah siap. Oke, sekarang ambil. Kita ambil pisau sama ambil garpu. Ayo, Yong. Kamu bisa, Yong. Naik dulu, Yong, ke atas, Yong. Enggak, gua enggak ketahuan. Sial. Aku tidak mendapatkannya, katanya. Merica aku kemana ya, kata si tante tolol anjir.
Oke, mumpung si tante tolol itu lagi ribet, gue dapat pisau. Tapi jangan lupa nyalain air dulu, bro. Nah, kan si tantenya bingung tuh. Nah, kita lewat lagi. Pisau sudah, tinggal garpu. Oke. Oke, tinggal garpu sama lilin sekarang, guys. Dari situ baru deh gue bisa nyelesain misi terakhir. Assalamualaikum tante, aku mau masuk lewat sini, dadah. Pasti dia bilang, cih sial, aku tidak mendapatkannya. Langsung kayak Milos anjir. Oke, berarti tinggal ini garpu. Tiring 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 tiring, Aliong ganteng. Oke, kita ke belakang yong. Garpu udah aman. Gila, udah cocok banget jadi hitman dia nih. Ya, garpunya jatuh. Ambil dulu, Yong. Oke, kita ntar lagi dinner, Yong. Tenang, Yong. Sisa lilin doang, guys. Di mana lilinnya ya? Bentar dulu, coba. Gelas. Saya tidak melihat ada lilin. Tidak. Pasti dia gaya Milos lagi. Cih, di sini kayak deh. Mampus tuh tante. Man, oh itu gue melihat lilinnya. Saya melihat ada lilin, teman-teman. Pasti dia penasaran di bawah ada apa. Dan ntar gaya Milos lagi. Mungkin aku berhalusinasi. Sini tante, tangkap aku. Nah, kan dia bodoh kan. Udah tuh dia gaya Milos lagi tuh dia pasti. Pas dia gaya Milos, kita ambil lilinnya. Udah ada tante tolol. Waduh, si om juga nangkap gue lagi. Cepet yong. Aliong berhasil masuk, teman-teman. Dan berhasil menjalankan dinner ini. Membawa obor terakhir. Oke, terakhir kita drop a bucket on the Berlyman head. Berlyman. Kayaknya Berlyman ini tukang jaga di depan ya. Gue harusnya jatohin ember, guys, di kepala dia. Oke, cara ngepranknya. Ini embernya ya. Oke, bener ini embernya. Oke, katanya gue disuruh cari tomat. Gue disuruh ngejatohin di... Oh, ini nih tomatnya nih. Oke, gue ambil tomat. Dan disuruh jatohin tomatnya, guys. Daerah-daerah sini katanya kita disuruh jatohin tomatnya. Pokoknya disuruh ngacak-ngacak aja ini ya. Oke, tomat-tomat yang gue jatohin. Terus... Oke, udah beres, Yong. Oke. Cara untuk ngeprank berikutnya, teman-teman. Kita ajak ribut si om-om tua keladi ini. Woi, Pak Raden, sini ribut sama aing, goblok, buru. Oke. Oke, cepet yong. Si Aliong enggak boleh kalah speed, teman-teman, ini. Oke. Sini, woi. Oke, akhirnya si omnya masuk, teman-teman. Set dan lihat ada tomat berantakan. Tuh, si om kan ngeliat tuh. Aduh, kok ada tomat berantakan? Ya ini siapa yang berantakin, brother? Katanya. Akhirnya dengan polosnya si om ngebersihin tomatnya. Dari situ barulah ide Aliong bergerak. Tunggu bentar, guys. Tunggu dia nunduk dan toh. Tidak, aku jadi Iron Man, kata si om. Ya, kena prank dong si om. Tunggu dulu. Kayaknya dia mau ngebuka pintu ke belakang, guys.
Ya, pantatnya udah berdarah gak tuh si om? Dia ngebuka tempat sampah doang tadi ya? Coba. Oke, ini kayaknya kita bakal masuk ke area berikutnya, teman-teman. Lewat mana berarti ya? Kayak di depan ya jalan berikutnya. Gue masih belum tahu. Ini harus masih harus buka waktu lagi. Oke. Mungkin sampai sini dulu aja video ya teman-teman bersama Aliong. Semoga kalian sehat selalu dan nikmat makan sahurnya ya, karena ditemani Aliong si prankster daripada ditemani Hasan JR. Gimana? Ucapin selamat sahur dulu dong, Yong. Tuh, oke. Sampai ketemu di video berikutnya dan ciao bella.